Bang, bang. Jitian Singh mengayunkan pedang penguburan, mematikan dua lampu pedang, dan kemudian membelah kaisar naga emas dan guru nasional. Kedua pria itu jatuh hingga 100 mil jauhnya dan hampir dipaksa keluar dari lingkaran pertempuran. Akan segera terjadi jatuh ke lautan magma, kedua orang itu menstabilkan tubuh mereka dan berhenti di udara, mahkota. Dan mahkota dewa di kedua kepala sedikit miring, dan rambut panjang mereka sedikit berserakan, yang membuat mereka terlihat sedikit malu. Baru pada saat inilah mereka menyadari kekuatan teror Ji Tianxing. Raja Tuhan memang kuat, Kaisar Naga Emas mengerutkan kening dan bergumam. Wajah Tuhan Nasional juga sangat jelek, dan dia menggema, saya tidak menyangka dia masih merasa nyaman setelah bertarung dengan 200 penjaga kekaisaran. Tidak hanya dia masih penuh energi, tetapi dia tidak terluka sama sekali. Kaisar Naga Emas mengangguk dan berkata dengan cemas, saya meremehkan kekuatan dan sarana Raja Dewa yang kuat. Saya khawatir akan sulit untuk melakukannya dengan baik dalam Perang Dunia Pertama hari ini. Seratus tentara ini takut berada di sini. Petik dua titik. Saya hanya berharap Anda datang lebih awal, atau nyawa saya akan terancam. Meskipun Kaisar sombong dan sombong, dia merajalela di wilayah Naga Mas. Tapi dia tidak bodoh. Dia tahu bagaimana menilai situasi. Pada awal perang, kedua belah pihak hanya bertukar beberapa gerakan, dan tentara terlarang kehilangan sepertiganya. Dia bergandengan tangan dengan guru nasional, tetapi dia tidak bisa menghentikan pedang Jitian Sing. Dia segera mengerti bahwa tidak ada keraguan bahwa dia akan dikalahkan dalam pertempuran pertama hari ini. Mereka bukanlah lawan dari empat dewa. Terlebih lagi, jika Master Domain Naga Emas tidak tiba tepat waktu, dia dan Master Nasional akan sulit melarikan diri, dan mungkin mati di bawah pedang Jitian Sing. Memikirkan hal ini, Kaisar Jinlong tidak dapat menahan diri untuk tidak berdoa. Saat ini, Jitian Sing tidak mengejarnya. Dia mengacungkan pedang penguburan dan membantai pasukan terlarang. Meski begitu, lebih dari 60 tentara yang selamat membentuk garis pertempuran dengan panik. Namun, serangan Jitian dan Yang Ke terlalu ganas. Mereka bergerak dari timur ke barat, sehingga mustahil untuk dilacak, dan menyerang segala arah barisan pertempuran secara terpisah. Hal ini membuat para penjaga sulit untuk melawan, dan garis pertempuran segera terkoyak. Begitu celah muncul, Jitian dan Yang Ke mempercepat serangan. Sebelum penjaga berhasil memperbaikinya, celah tersebut dengan cepat melebar dan menjadi sulit untuk dibendung. Setelah beberapa saat, garis pertempuran pasukan terlarang hancur. Hanya tersisa sekitar 50 tentara, dan mereka dibagi menjadi tiga kelompok, yang diserang oleh Jitian Sing, Yang Ke, dan Cheo Satu demi satu, pasukan terlarang dibunuh dan dihancurkan berkeping-keping di bawah bayang-bayang pedang. Marah dan marah, Kaisar bergegas ke medan perang. Tapi itu tidak membantu, dan tidak bisa menahan kekalahan tentara terlarang. Seperempat jam kemudian, perang berakhir. Lebih dari seratus penjaga kekaisaran di Kerajaan Tuhan dibunuh oleh Ji Tianxing dan lainnya. Hanya tersisa selusin, semuanya berlumuran darah dan terluka parah. Kaisar dan penguasa nasional Naga Emas juga terluka parah, berlumuran darah, dan mahkota dewa mereka terfragmentasi dan acak-acakan. Mereka tampak sangat malu. Meskipun demikian, Kaisar Jinlong memperkirakan akan dikalahkan. Tapi dia tidak menyangka akan kalah begitu cepat dan menyeluruh terkejut pada saat yang sama, dia segera memerintahkan mundur. Menarik. Guru nasional dengan cepat melambaikan tongkatnya dan berseru, "Semua orang akan mengikuti bagian belakang istana, melindungi kaisar dan mengungsi." Setengah dari selusin prajurit yang tersisa adalah kapten pasukan terlarang, termasuk beberapa dewa tingkat tinggi. Mereka sangat setia kepada kaisar Jinlong dan segera mengikuti istana kekaisaran. Bahkan jika mereka mengorbankan nyawa mereka sendiri, mereka harus berjuang demi kaisar Naga Emas untuk membantunya melarikan diri dari sini. Keempat anak buah Ji Tianxing mengejar dan membunuh penjaga yang masih hidup satu persatu. Setelah masa baik si, kerumunan mengejar lebih dari 30 ribu li. Saat ini, lebih dari selusin pasukan terlarang terbunuh, tidak ada yang tersisa. Hanya penguasa nasional yang hidup sampai akhir. Bahkan jika satu lengannya terpotong, tongkatnya patah, dan dia masih melindungi kaisar naga emas. Sua, sua, sua. Di antara kilatan cahaya, Jitian Sing terbang ke depan dan menghalangi jalan mereka. Yang ke, Cheo Xingyu, dan Laner mengikuti dari dekat dan mengepung Kaisar dan Guru Nasional. Mereka dihentikan ke segala arah. Mereka tidak punya cara untuk melakukannya. Untuk melarikan diri dan harus berhenti. Ini sudah berakhir. Kaisar Jinlong bergumam dalam diam, dipenuhi dengan keputusasaan dan kengganan. Jika aku tahu bahwa pihak lain memiliki empat dewa dan kekuatan mereka begitu mengerikan, aku seharusnya tidak datang di sini secara langsung. Bahkan jika aku ingin datang, aku harus menanggungnya lagi dan muncul bersama tuanku. Saat ini, Kaisar Naga Emas menyesali kecerobohan dan impulsifnya. Jika waktu bisa diputar kembali, dia tetap tidak akan membiarkan Jitian Sing dan yang lainnya pergi, tetapi dia akan memilih untuk berjalan bersama Master Domain Naga Mas. Kaisar Tongkat Guru telah hilang, memegang dua parang berdarah di kedua tangannya, dan menatap Jitian Sing dan Yang Ke dengan jahat. Jika kamu ingin berurusan dengan Yang Mulia, bunuh aku dulu. Mendengar ini, Jitian Sing mengangkat alisnya dan mencibir, "Haha, kamu setia dan berani kepada Kaisar Jinlong." Tapi tidak ada gunanya. Kalian berdua harus mati. Kaisar menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia mencoba untuk tetap tenang dan berkata dengan nada rendah, "Wah, aku meremehkan kekuatan dan kemampuanmu. Aku mengaku kalah, anggap saja ini. Sehari aku akan membiarkan masa lalu berlalu, dan aku tidak akan membalas dendam padamu lagi. Saya harap Anda dapat tetap berada di garis depan dan tidak membunuh semuanya. Bagaimanapun, saya adalah penguasa kekaisaran dan murid Tuhan." Saya percaya bahwa Anda dan penguasa wilayah tidak memiliki ketidakadilan atau kebencian, dan tidak ingin memiliki kebencian yang mendalam padanya. Meskipun demikian, meminta perdamaian secara sukarela adalah hal yang memalukan, yang merugikan Martabat Kaisar. Namun, untuk bertahan hidup, Kaisar Jinlong harus menanggung penghinaan dan mengambil tindakan yang bijaksana. Selama Anda bisa bertahan, wajah dan balas dendam tidaklah penting. Dia percaya bahwa pihak lain adalah tuhan dari luar, dan dia harus rasional dan tenang. Dia tidak akan pernah impulsif dan benar-benar membunuhnya. Dia masih hidup. Namun sayang sekali Ji Tianxing langsung memadamkan fantasinya. Haha, sudah terlambat untuk meminta belas kasihan sekarang. Aku telah memberimu kesempatan untuk hidup, karena kamu tidak menghargainya. Jika kamu bertekad untuk mati, aku hanya bisa membantumu. Dengan itu, Ji Tianxing melambai. Yang ke, Cheo Xingyu dan Laner saling mengenal dan mengayunkan pedang mereka tanpa ragu-ragu. Mereka membunuh kaisar dan penguasa nasional Jinlong. Mereka ditekan oleh kekuatan ilahi yang tak terlihat, tidak dapat bergerak atau menghindar. Melihat mereka akan ditenggelamkan oleh cahaya pedang, dan mereka akan hancur berkeping-keping. Pada saat ini, langit di atas kepala orang-orang tiba-tiba membelah celah ruang yang besar. Klik sepuluh mil ruang retak, meledak cahaya kemasan yang cemerlang, seperti ombak yang mengalir deras. Bang! 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 Kekuatan sihir yang ke, Shinyu dan Laner, semuanya terhalang oleh cahaya kemasan, dan suara keras yang tumpul terdengar. Kaisar dan penguasa nasional dari naga emas masih hidup setelah kematian mereka, dan mereka berdua menunjukkan senyuman bahagia selama sisa hidup mereka. Saat berikutnya, dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, muncul dari celah luar angkasa dan datang ke tempat kejadian. 3382 Cahaya ilahi yang menyilaukan telah menerangi bermil-mil persegi. Pria dan wanita, dua protos yang kuat, muncul di medan perang, bermandikan cahaya suci. Keduanya berdiri menyendiri, Menatap kerumunan dengan sikap acuh tak acuh dan acuh tak acuh, ketika kaisar dan kaisar muncul, mereka sangat bahagia. Saya ingin bertemu dengan tuan dan istrinya, dan menyambut kaisar. Saya ingin bertemu tuhan dan istrinya, dan menyambut kaisar. Kedua pria itu, yang melarikan diri dengan tergesa-gesa dan penuh keputusasaan, kini bersemangat. Bahkan seluruh badannya terluka, juga tidak terasa sakit. Tidak ada keraguan bahwa orang yang tiba-tiba datang dan menyelamatkan kaisar dan penguasa nasional Naga Emas adalah penguasa Naga Emas dan istrinya. Master domain Naga Emas mengangguk sedikit dan berkata dengan nada tenang, bersikaplah datar. Kaisar Jinlong dan guru nasional berdiri tegak dan terbang menemui Tuan dan istrinya untuk menuduh Jitian Xing atas kejahatannya. Tuan, keempat bajingan itu adalah dewa asing yang menyerbu ke kekaisaran Naga Emas dan membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Mereka tidak hanya membunuh pangeran dan pangeran perang, tetapi juga membunuh 300 pasukan terlarang. Mereka ingin membunuh kita. Untungnya, tuan dan istrinya datang tepat waktu dan menyelamatkan kita. Jika tidak, murid dan guru nasional akan mati saat ini. Tuan Yu, keempat hewan itu sangat ganas dan cara mereka mengerikan. Mereka melukai naga emas kekaisaran, membantai orang-orang yang tidak bersalah dan merajalela. Jika mereka tidak dibasmi, mereka pasti akan merugikan kekaisaran naga emas dan menghancurkan seluruh wilayah naga emas. Pada saat itu, orang-orang di Jinlong Yu akan berada dalam kesulitan dan hidup mereka akan hancur. Kaisar Jinlong dan Guru Nasional, menghiasi tuduhan mereka terhadap Ji Tianxing dan lainnya, dan membuat pernyataan sambil menangis atas perbuatan jahat mereka. Pertunjukannya sangat jelas. Tidak hanya keempat orang Ji Tianxing yang menunjukkan cibiran mencemooh, tetapi juga Guru Naga Emas dan istrinya sedikit mengernyit, seolah-olah mereka menganggap kinerja Kaisar dan Guru Nasional terlalu dilebih-lebihkan. Tentu saja, baik tuan maupun istrinya tidak akan merasa tidak puas dengan hal ini. Bagaimanapun juga, Kaisar Jinlong adalah muridnya. Dia diintimidasi dan dianiaya. Tentu saja, dia harus meminta bantuan tuannya dan menangis. Sebagai penguasa dan penguasa wilayah Naga Emas, dia harus menghadapinya. Penguasa Kerajaan Naga Emas memandang rendah keempat orang Jitian Sing dari posisi komando. Setelah mengamati sejenak, dia berkata sambil mencibir bangga, Haha di hari kerja, Raja Dewa sangat langka. Saya tidak menyangka ada empat dari mereka hari ini. Namun, Apakah menurut Anda, jika Anda memiliki jumlah yang besar, orang-orang kamu bisa menindas dan melakukan kejahatan di wilayahmu sendiri? Hanya ada tiga dewa tingkat rendah dan satu raja dewa menengah dari empat alam. Tidak peduli berapa banyak orang di sana, mereka hanyalah ayam dan anjing lokal. Penguasa kerajaan naga emas bukan hanya raja dewa tengah, tetapi juga telah mencapai lima tingkat negara raja dewa. Tentu saja, dia bisa melihat kekuatan Jitian Singh dan Yangke. Kekuatan laner adalah yang paling lemah, dan kondisi senwang adalah yang paling penting. Kekuatan jitian sing sedikit lebih kuat, yang juga merupakan bagian penting dari kerajaan ilahi. Kekuatan giok kekaisaran menempati urutan kedua, dan ada tiga tingkatan raja dewa. Yang ke, yang paling kuat, hanyalah empat tingkat Senwangjing. jing. Adapun raja kerajaan naga emas, dia adalah raja dewa tengah dari lima alam. Keindahan istana di sampingnya juga adalah istri gurunya, Ki yang juga memiliki tiga kekuatan Senwangjing. jing. Oleh karena itu, Guru Jinlong tidak menganggap serius keempat orang Jitian Sing. Raja Kiulian meraih lengan Master Domain Naga Emas, menatap Roke dengan acuh tak acuh, dan berkata, Orang besar, kamu berada di bagian lain daratan, mungkin kamu juga seorang penguasa. Tapi sayang sekali kamu telah melewati batas. Apakah Anda memahami prinsip bahwa naga yang kuat tidak menindas tiran lokal? Terlebih lagi, Anda adalah ular yang melintasi batas, dan kami adalah naga yang menduduki. Yang ketertegun sejenak, mengerutkan kening dan menatap Raja Kyulian. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Apakah ada yang salah dengan mata wanita tua ini? Apa yang kamu bicarakan denganku?" Tanpa diduga, bukan hanya Kyulian, tetapi juga master domain naga emas yang meremehkannya dan berkata dengan dingin, "Orang besar, semua orang adalah raja dewa yang kuat. Saya ingin memberi Anda kesempatan untuk berdamai dengan Anda demi latihan keras Anda. Selama Anda menyerahkan ketiga sahabat itu kepada raja dan Anda meminta maaf bagiku, aku bisa melepaskanmu." Tapi kamu harus memastikan bahwa kamu tidak akan pernah masuk ke domain naga emas lagi. Bagaimana dengan itu? Pikiran Master Domain Jinlong sangat jelas. Meski begitu, dia pasti akan mengalahkan Jitian Xing dan Yang Ke. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah empat dewa. Jika mereka melawan, bahkan jika dia dan Qiulian bisa saling membunuh, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Dalam hal ini, jika Anda tidak bisa melawan, cobalah untuk tidak melawan. Tapi Yang Ke jelas tidak setuju. Dia menatap Master Domain Naga Emas dan Raja Dewa Kilian dan berkata sambil mencibir, Pertama, terserah kalian berdua. Kami bukan lawan kami. Kalianlah yang meminta maaf. Kedua, kalian bahkan tidak bisa melihat. Siapa adalah karakter inti? Dengan visi seperti ini, Anda tidak layak menjadi pahlawan bersama Wang Yao. Setelah itu, Yang Ke melangkah mundur dan berdiri di belakang Jitian Sing, berdiri dengan tangan ke bawah. Master Domain Naga Emas dan Raja Musim Gugur merasa kasihan pada Dewa Leng Leng sejenak ini baru menyadari bahwa Ji Tianxing adalah inti dari tim. Ekspresi keduanya agak malu, matanya juga penuh keraguan, dan dia mengerutkan kening pada Ji Tianxing. Itu hanya Raja Dewa tingkat pertama. Bagaimana dia bisa mengendalikan tingkat tiga dan empat? Anak laki-laki berbaju putih itu tidak tampan, tapi dia adalah inti dari tim. Apakah dia tuan muda dari suatu klan kuno? Atau apakah itu putra dari Dewa Superior? Raja Naga Emas dan Raja Kiulian saling memandang dan berkomunikasi secara rahasia. Pada saat ini, Kaisar Jinlong dan Guru Nasional menjelaskan kepada mereka dengan tergesa-gesa, "Tuan Yu, jangan meremehkan pemuda berjubah putih itu. Dia memang yang terkuat di antara keempatnya. Meskipun tingkat kekuatannya tidak sebaik dua dewa lainnya, namun efektivitas tempurnya lebih kuat dan kemampuan magisnya lebih dalam dan indah." Penguasa wilayah Naga Emas mengangguk sedikit dan berpikir dalam diam, "He, hanya salah satu negara raja, tetapi kekuatannya lebih kuat dari empat tingkat kerajaan ilahi." Menarik. Saya benar-benar ingin melihat ada orang jenius di dunia ini. Raja Kiulian mengerutkan kening, dan suara itu mengingatkan padanya, lebih lama lagi, jika anak itu bisa membuat Raja Tengah tunduk padanya, pasti ada sesuatu yang luar biasa pada dirinya. Kau tidak boleh meremehkannya. Sebelum menunggu jawaban dari Master Domain Naga Emas, Jitian Sing mulai minum dan bertanya, Sudahkah Anda membahas tindakan pencegahannya? Apakah Anda masih bertarung? Jika Anda berkecil hati, Anda harus menebus kesalahan Raja dan pergi bersama dua orang bodoh itu. Dibandingkan dengan arogansi dan kehati-hatian Master Domain Jinlong, kata-kata Jitian Sing lebih arogan dan arogan. Master Domain Jinlong dan Dewa Kiulian Wang keduanya mengerutkan kening dan memancarkan cahaya dingin di mata mereka. Nak, kamu terlalu sombong. Jika kamu tidak melihat tempat ini, bagaimana kamu bisa sombong? Master Domain Naga Emas dan Raja Dewa Kiulian keduanya berteriak dengan marah. Mereka segera mengorbankan prajurit sihir tingkat raja, dan meledak dengan semangat pembunuh yang mengerikan. Kekuatan Raja Tak terlihat menyebar ke segala arah dan langsung memblokir mil persegi. Baik bersemangat maupun kagum, kaisar dan penguasa nasional Naga Emas mundur ke kejauhan untuk menghindari pengaruh perang. 3383. Senjata Raja Dewa Kiulian adalah dua kipas bulu tingkat rendah tingkat raja. Kipas bulu putih bersih tidak besar, memiliki semangat sederhana dan perubahan-perubahan, produksinya sangat indah. Ada cincin liontin giok di tepi kipas buru, yang dibungkus dengan 12 batu dewa tingkat raja dengan warna dan atribut berbeda. Kekuatan kedua artefak ini tidak jarang terjadi. Dia memegangnya di tangannya, dan mereka saling melengkapi. Senjata penguasa kerajaan naga emas adalah gada naga emas yang panjangnya sekitar lima kaki. Seluruh tubuh gada ini berwarna emas gelap, seperti naga emas bercakar lima yang berputar-putar, mengeluarkan nafas suci dan ganas. Meskipun demikian, ini hanyalah artefak tingkat rendah milik raja. Namun, Gada Naga Emas adalah penguasa dari master domain Naga Emas. Ia telah disempurnakan selama ribuan tahun dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Setelah penguasa domain Naga Emas mendapatkannya, dia mengolahnya selama lebih dari sepuluh ribu tahun dan mengubahnya menjadi dewa hidupnya sendiri yang membuat kekuatan dan kemanjurannya semakin tinggi. Nak, biarkan aku melihat kesombongan seperti apa yang kamu miliki. Penguasa wilayah Naga Emas berteriak dengan marah. Dia memegang formula ajaib di tangan kirinya dan melambaikan tongkat Naga Emas di tangan kanannya. Dia dengan berani membunuh Ji Tianxing. Dia melangkah keluar dan muncul di atas kepala Ji Tianxing dan menghancurkannya dengan tongkat naga emas. Gada naga emas memancarkan cahaya keemasan, melepaskan kekuatan ilahi untuk menghancurkan langit dan bumi, dan menekan Ji Tianxing dengan kejam. "Selamat datang." Ji Tianxing minum sedikit dan mengayunkan pedang pemakaman tanpa rasa takut. Dia menggunakan teknik pedangnya yang unik untuk menahan serangan kuat dari master domain naga emas. Sungai Star terputus. Pedang pemakaman langit mekar dengan cahaya perak tak berujung, mengembunkan pedang bintang besar dengan panjang sepuluh ribu kaki, dan memotongnya pada tongkat naga emas. Ribuan mil di sekitarnya diterangi oleh cahaya emas dan perak. Orang-orang sepertinya melihat pemandangan ratusan juta bintang berjatuhan, dan naga emas suci melintasi langit. Ratusan jenis prinsip Sinto juga telah melepaskan kekuatannya yang luar biasa dan telah menciptakan lapisan pola ketuhanan di langit. Jurus pertama kedua belah pihak adalah kekuatan sihir unik yang paling kuat, yang membuat semua orang terkagum-kagum. Boom! Pada saat berikutnya, pedang bintang dan naga emas bertabrakan dengan keras, dan suara memekakan telinga terdengar di seluruh negeri. Pedang bintang yang besar terfragmentasi, memercikan ratusan juta bintang yang benar-benar seperti jatuhnya bintang di seluruh langit. Naga emas juga terguncang tinggi, dan cahaya kemasan mekar seperti asap dan api. Master Domain Jinlong dan Ji Tianxing bertarung, langkah pertama mengambil keuntungan. Dia baru saja terguncang, mundur ribuan kaki jauhnya, dan tongkat naga emasnya bergetar puluhan kali. Namun Jitian sing terguncang 30 mil jauhnya, jatuh ke laut magma di bawah. Efektivitas pertempuran kedua pria itu sangat ditentukan. Yang kedan Cao Xinyu khawatir, tetapi kaisar dan penguasa nasional Naga Emas bersemangat dan berseru. Untungnya, pejalan kaki Jitian di udara telah melepaskan dampaknya. Dengan kilatan cahaya putih, dia menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, dia dengan cepat bergerak ke belakang naga emas Master Domain Naga, memegang pedangnya dan menikam 49 pedang, menggunakan teknik pedangnya yang unik. Meskipun Master Domain Naga Emas memanfaatkannya, dia tidak mengabaikan musuh. Dia sepertinya mengira Jitian Singhui akan memanfaatkan situasi ini untuk melakukan serangan balik, mengayunkan tongkat naga emas dengan backhandnya, dan membelah sembilan bayangan naga emas yang suci dan kuat. Langit tertutup di kolon. Bang, bang, bang. Sembilan bayangan naga emas, yang panjangnya sepuluh ribu kaki dan menindas, menghancurkan cahaya pedang ke seluruh langit, dan kemudian meledak ke arah Jitian Sing. Jitian tidak melawan atau melawan dengan keras, sosok itu berkedip sejauh lima ratus mil, dan mundur ke kejauhan. Ledakan Dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi, sembilan bayangan naga emas bergemuruh di lautan magmatik yang luas dan memercikkan ombak besar. Gelombang besar ribuan kaki menghalangi matahari, tujuh warna api tak berujung, menutup mil persegi. Kaisar Jinlong dan para guru nasional terkejut, dan melarikan diri ke kejauhan agar tidak terpengaruh oleh api tujuh warna. Saat ini, Yang Ke, Cheo Xingyu, dan Laner telah bergandengan tangan untuk membunuh Raja Dewa Siang Kiulian. Sayangnya Raja Dewa Kiulian hanya memiliki kekuatan tiga alam. Meskipun dia sudah cukup umur, memiliki cukup waktu untuk berlatih, dan memiliki dasar yang kuat, dia hanya sedikit lebih kuat dari batu giok biru kekaisaran. Tambahkan LANR, dia jatuh ke angin, hanya bisa lelah melawan dan bertahan dan bergabungnya serta penyerbuan roh kepasti akan membawanya ke dalam jurang dan neraka, semakin dekat dengan kematian. Bang, bang, bang. Ledakan. Kedua belah pihak bertarung dan bertarung, menampilkan semua jenis kekuatan magis yang sangat indah dan bertabrakan dengan sengit di langit dan mengeluarkan suara besar yang mengguncang sembilan awan. Cahaya dan bayangan seni ilahi semuanya terfragmentasi, menyebarkan ratusan juta keping cahaya ilahi dan juga meledakkan gelombang kejut yang menghancurkan langit dan bumi, menyapu puluhan ribu mil di sekitarnya. Daerah ini benar-benar tidak teratur, sepenuhnya menjadi dunia gelombang magma dan tujuh warna api ajaib. Kaisar Jinlong dan penguasa nasional melarikan diri dalam kebingungan, dan hanya bisa melarikan diri ke jarak yang lebih jauh. Namun, dalam proses melarikan diri, master nasional tidak punya waktu untuk menghindari gelombang besar magma dan langsung ditelan oleh api tujuh warna. Dia terluka parah, tetapi lengannya juga terpotong, dan kekuatannya turun. Setelah tersapu oleh gelombang lava besar dan api tujuh warna, dia hanya meronta dan berteriak beberapa kali, kemudian dibakar menjadi abu oleh api tujuh warna. Bahkan keilahannya tidak lepas dari lautan api, jatuh ke lautan magma, dan segera menghilang. Melihat ini, Kaisar Jinlong menjadi marah dan tidak berdaya. Dia menyaksikan kematian guru nasional, tetapi tidak dapat menyelamatkannya. Terlebih lagi, dia bahkan tidak punya waktu untuk tinggal dan berduka, jadi dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Jika tidak, dia juga akan tersapu oleh gelombang besar magma dan dibakar menjadi abu oleh api tujuh warna. Meskipun dia sangat percaya pada Raja Naga Emas dan Raja Kyurian, tapi perang antara dewa dan raja seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dia ikuti. Bahkan, dia tidak memenuhi syarat untuk menyaksikan perang di dekatnya. Akhirnya, setelah dia melarikan diri sejauh ribu mil, dia melarikan diri dari area yang ditutupi oleh magma dan api tujuh warna. Dia akhirnya aman. Baru setelah itu, dia berani berhenti dan berbalik untuk melihat medan perang. Sayangnya, jaraknya terlalu jauh, dan pusat medan perang kacau balau. Dia hanya bisa melihat magma dan api di seluruh langit, tapi tidak bisa melihat situasi beberapa dewa. Sekalipun Indra Ketuhanan dilepaskan untuk menjelajah, ia tidak dapat menembus kekacauan dan amukan kekuatan ilahi, juga tidak dapat menjelajahi situasi di tengah medan perang. Kaisar Jinlong tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa dalam hati, berharap Tuhan dan Raja Kilian akan menunjukkan kekuatan besar mereka, dan segera membunuh keempat orang Jitian Sing. Namun, situasi sebenarnya di medan perang sangat bertentangan dengan imajinasi Kaisar Jinlong. Raja Qiulian dikepung oleh Yang Ke, Cao Xingyu dan Laner. Dia terjatuh melawan arah angin sejak awal, dan berada dalam situasi yang sangat pasif dan berbahaya. Kedua belah pihak hanya bertarung lebih dari 10 gerakan, dan dia dipukuli oleh Roke, muntah darah dan terbang keluar. Selanjutnya, dia sepenuhnya dalam kondisi melawan dan melarikan diri. Dia menahan serangan sengit ketiga anak buah Roke dengan giginya, dan tidak ada kesempatan baginya untuk bernapas. Seiring berjalannya waktu, kekuatan sihirnya dengan cepat habis, dan luka-lukanya menjadi semakin serius, dan dia terlihat semakin malu. Tak jauh dari situ, penguasa kerajaan naga emas awalnya dominan. Gada naga emasnya adalah artefak tingkat raja, sedangkan pedang penguburan Jitian Sing masih merupakan artefak tingkat raja. Meskipun kemampuan bertarung kedua pria itu setara, Jitian Sing menderita kehilangan senjata dan tidak dapat bertarung langsung dengan pemimpin domain naga emas. Dia hanya bisa berjalan dan bertarung. 3384. Master Domain Jinlong telah aktif menyerang, memaksa Ji Tianxing mundur dan berenang cepat. Namun, dia ingin menyakiti Ji Tianxing, tetapi hal itu tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Terlebih lagi, dia menemukan bahwa situasi Kiulian sangat berbahaya dan penuh luka. Melihat kemunculan musim gugur yang mengasihani Dewa Raja dengan rambut dan rok panjang berlumuran darah, ia langsung khawatir dan bergegas mendukungnya. Namun, Jitianxing menyerang dan membunuhnya dengan seluruh kekuatannya dan melancarkan serangan kuat terhadap Master Domain Naga Emas. Penguasa Domain Jinlong segera ditahan. Dia tidak bisa mengabaikan serangan Jitianxing. Dia hanya bisa berhenti melakukan casting untuk melawan dan menyelesaikan. Meskipun serangan mendadak Jitianxing gagal, semuanya dibubarkan olehnya. Tapi dia juga terjerat oleh Jitianxing dan tidak bisa pergi sama sekali, apalagi menyelamatkan Raja Kilian. Kedua belah pihak berjarak lebih dari 2000 mil jauhnya, tapi dia hanya bisa menonton tanpa daya. Di bawah pengepungan tiga orang yang ke, cedera Raja Dewa Kiulian semakin parah. Setiap kali Raja Kiulian diserang, luka baru ditambahkan, atau jeritan menyakitkan dibuat, jantung Master Domain Naga Emas berkedut dan mengeluarkan darah yang menyakitkan. Namun, dia menggunakan segala cara dan mencoba yang terbaik untuk membantu Raja Kiulian. Ji Tianxing menghentikannya. Penguasa Jinlong tidak berdaya, dia berjuang keras untuk melawan Ji Tianxing. Dia tidak peduli dengan cederanya sendiri. Dia juga harus menggunakan kedipan untuk menyelamatkan belas kasihan Raja Musim Gugur. Namun, Jitian Tianxing telah lama mengetahui niatnya dan mengambil tindakan untuk membelah langit. Klik. Naga emas suci sepanjang 10.000 kaki, mengaum ke langit, merobek celah ruang angkasa sejauh 500 mil di laut magma. Retakan gelap itu seperti jurang, memisahkan ruang di kedua sisinya. Kedipan Master Domain Naga emas diblokir, dipenuhi dengan roh pembunuh dan kemarahan yang tidak dapat lagi dibendung, meledak. Ah! Dasar binatang terkutuk, aku akan mencabik-cabikmu dan membuatmu sesak. Jika penguasa domain Naga Emas mengutuk dengan liar, dia akan menggunakan keterampilan unik terkuat untuk membunuh dengan mengorbankan keterampilan dan serangan ribuan tahun. Ji Tianxing. Naga meteor menghancurkan langit. Penguasa domain Naga Emas memegang gada Naga Emas di kedua tangannya. Matanya penuh amarah dan seluruh tubuhnya terbakar oleh api darah dan dia dengan keras membelah Ji Tianxing. Gada Naga emas memancarkan cahaya tak berujung, terkondensasi menjadi naga emas suci sepanjang 100 li yang jatuh dari langit dan membunuh. Boom. Seperti meteor, naga emas suci menghancurkan dua lapisan cahaya kemasan dengan gerakan nasib yang sama. Ia melewati celah luar angkasa dan bergegas menuju Ji Tianxing. Melihat Ji Tianxing tidak punya waktu untuk melarikan diri, dia akan terkena naga emas suci dan dia akan terluka parah jika dia tidak mati. Di saat kritis tersebut, ia akhirnya bermain lama tanpa menggunakan aksi kartu. Pedang Kehancuran Dunia lima elemen memberikan kekuatan tak terbatas dan membentuk pedang emas dengan panjang seratus li. Pedang ini melintasi langit dan lautan magma, seperti pedang pembuka langit. Ini sangat sengit. Pedang Suci itu meledak dengan kekuatan penghancur dunia, menghancurkan naga emas suci, dan mengeluarkan suara yang sangat besar yang mengguncang seluruh dunia. Pada saat itu, laut magma, yang luasnya sekitar 30.000 mil, terguncang. Suara keras menyebar 60 atau 70 ribu mil jauhnya, dan kemudian secara bertahap menghilang. Dan pedang suci dan naga emas runtuh pada saat yang sama, memecah gelombang kejut yang menghancurkan langit dan bumi, menyapu segala arah. Gerakan. Ini adalah tetap saja Jitian Sing menderita beberapa kerugian. Dia terguncang hingga terbang 100 mil jauhnya. Wajahnya pucat pasi, dadanya naik turun tajam dan mulutnya batuk darah. Bagaimanapun, Master domain naga emas menghabiskan keterampilan ribuan tahun, dan dipaksa untuk meningkatkan efektivitas tempur dua kali lipat, sehingga kekuatan serangan langit pembunuh naga meteorit ini mencapai titik ekstrim. Meskipun Ji Tianxing mengandalkan kekuatan dunia lima elemen, pedang penguburan bukanlah artefak tingkat raja, sehingga gagal menggunakan kekuatan terkuatnya. Tentu saja, Ji Tianxing dikalahkan lagi oleh master domain Jinlong. Namun, organ dalamnya hanya terguncang, dan dia tidak melukai fondasi Sinto, yang tidak mempengaruhi pertarungan. Ide utama Jin Longyu adalah Ji merasa jijik, jadi dia memanfaatkan kesempatan langka ini dan bergegas ke kejauhan untuk menyelamatkan Raja Kylian Namun, dia baru saja menghabiskan keterampilan selama seribu tahun, menggunakan pembelajaran unik yang tabu, dan dirinya sendiri telah sangat terpengaruh. Efektivitas tempurnya melemah dengan cepat dan kecepatannya sedikit melambat. Tapi dia tidak peduli, hanya ingin menyelamatkan Raja Musim Gugur yang kasihan, meledak dengan kecepatan tercepat untuk melewatinya. Yan Ke, Cao Qingyu, dan laner kembali terbang di angkasa. Mereka akan memenggal raja belas kasihan di festival pertengahan musim gugur. Penguasa domain naga emas meraung dan bergegas maju dengan ceroboh. Dia melambaikan tongkat naga emas dan memainkan lusinan lampu ajaib untuk memblokir pengepungan yang ke. Akhirnya, raja Kilian akhirnya punya kesempatan untuk bernapas. Melihat master domain naga emas sangat ingin menyelamatkannya, matanya tertutup lapisan kabut air. Namun, penguasa kerajaan naga emas penuh dengan kecemasan dan tidak punya waktu untuk berkomunikasi dengannya dan menanyakan tentang cederanya. Sambil melambaikan tongkat naga emas, dia mengusir Yang Ke dan Cheo Xingyu, dan pada saat yang sama memanggil. Raja Kiulian, Lianer, cepat kemari, ayo pergi dari sini. Tidak ada keraguan bahwa penguasa kerajaan naga emas telah mulai mundur. Setelah pertempuran sengit tadi, dia telah melihat kekuatan teroris Jitian Sing. Meskipun dia sedikit lebih baik, dia mampu menekan Jitian Sing tapi sisi lain begitu banyak sehingga ketiga dewa mengepung Yulian dan terus menunda untuk jangka waktu tertentu. Raja Yulian pasti akan jatuh. Dalam hal ini, Sidusi, si, ketua hakim Domain Jinlong, hanya dapat membawa Yulian melarikan diri terlebih dahulu dan kemudian mencari kesempatan untuk membalas dendam nanti. Tapi sayang sekali. Sebelum raja kasihan musim gugur bergegas menuju master domain naga emas, Sing mengejarnya dan menyerang master domain naga emas dengan pedangnya. Wah, wah. Tianlong bangga dengan dunia satu pedang menghancurkan langit. Dipaksa oleh ketidakberdayaan, Master Domain Naga Emas hanya bisa mengayunkan tongkat naga emas untuk menahan serangan Jitian Sing. Memanfaatkan kesempatan ini, Yang Ke, Cheo Xingyu, dan Laner bergegas menuju Raja Dewa Kylian dan melancarkan pengepungan. Adegan sebelumnya terulang kembali. Kedua belah pihak bertempur menjadi dua resimen, dan Raja Jinlong dan Kiulian dipisahkan dan tidak dapat saling menjaga. Kali ini, tidak mungkin bagi Master Jinlong mengorbankan keterampilan seribu tahunnya untuk menyingkirkan keterikatan Ji Tianxing. Tidak peduli betapa marah dan maniaknya dia, dia hanya bisa berhati-hati dalam menghadapi serangan dan serangan sengit Ji Tianxing. Melihat cedera Raja Dewa Kyulian semakin serius, dia terus-menerus mengeluarkan jeritan yang menyakitkan, dan dia hampir pergi karena marah. Waktu berlalu. Dua perempat jam berlalu dengan cepat. Orang pertama yang tidak bisa bertahan adalah Kyulian, Raja Dewa dengan banyak bekas luka dan kekuatan lemah. Ketika dia dipukuli oleh Cao Xingyu dan Laner, yang kemeraung, melambaikan tombak perunggu dan menusuknya, sebuah tombak menembus dahinya. Klik. Dalam suara ledakan yang jelas, kepala Raja Dewa Kasihan musim gugur meledak dan memercikkan kabut darah ke seluruh langit. Tubuhnya hancur, tubuhnya jatuh ke lautan magma, hanya menyisakan satu dewa yang melarikan diri ke kejauhan. Namun, yang kemulai mengejarnya, dan setelah beberapa menit, dia mematahkan keilahiannya dengan tombak. Sua, sua, sua. Lebih dari selusin keping dewa berjatuhan di langit, terbang di udara. Kasihan Raja Musim Gugur jatuh seperti ini. Tidak jauh dari situ, penguasa kerajaan naga emas melihat pemandangan ini dengan miliknya sendiri matanya. Tiba-tiba dia disambar petir, tubuhnya kaku, dan matanya menjadi merah seperti darah. 3385 Jika kita mengatakan siapa yang paling dicintai Raja Naga Emas, tentu saja itu adalah miliknya. Namun di belakangnya, tentu saja, adalah mentornya, Ki Yulian. Lebih dari 18.000 ribu tahun yang lalu, dia tertarik dengan kecantikan dan temperamen Kilian, jadi dia datang ke pintu pria besar berkumis itu. Majikannya agak kasar, tipikal pria tangguh yang sembrono, tidak tahu kelembutan dan romantis, juga tidak tahu cara tetap menjaga orang. Namun, dia bersedia menjadi murid dan mengabdikan dirinya untuk melayani gurunya. Hanya karena ibu guru diam-diam memperhatikannya, menyemangati dan merawatnya. Tidak peduli seberapa keras tuannya terhadapnya, tidak peduli seberapa keras dia memukul, memarahi, dan menghukumnya, dia akan menanggungnya. Ketika sang majikan sering menutup diri dan keluar, itu adalah saat yang paling membahagiakan baginya. Sebab itulah, dunia dirinya dan istri gurunya seiring berjalannya waktu, perasaan di antara keduanya menjadi semakin tidak normal dan mendalam. Lambat laun, sang master menemukan petunjuknya: beberapa keraguan, tetapi tidak ada bukti. Oleh karena itu, sang master mengalihkan kemarahannya pada master domain Naga Emas dan lebih parah padanya. Jika dia ceroboh, dia akan memukul dan memarahinya dengan kejam. Penguasa Naga Emas terus bertahan, tetapi kebenciannya menumpuk seiring berjalannya waktu. Guru bukan lagi orang yang dia hormati, melainkan duri di hatinya, benda yang paling ingin dia singkirkan. 12.000 tahun yang lalu, penguasa kerajaan Naga Emas juga menerobos kerajaan Raja Dewa. Dia mulai memikirkan cara untuk menyingkirkan tuannya. Dia memutar otak dan menikmati segala macam cara. Ratusan tahun kemudian, dia akhirnya menemukan peluang unik, jadi dia memanfaatkan cedera serius tuannya dan menutup pintu dengan tegas, melancarkan serangan diam-diam. Tuannya terluka parah olehnya dan jatuh ke dalam genangan darah. Dia memelototinya dengan kebencian dan kebencian, dan bertanya mengapa dia melakukannya. Tidak sabar untuk mengambil warisan kekuatan sihir dan memenangkan tongkat naga emas pada saat itu. Master Domain Naga Emas bersikap tenang dan lugas, dan berkata, "Saya bukan menyukai keterampilan sihir atau tongkat Naga Emas, tetapi untuk wanita favorit saya." Sang master tiba-tiba menyadari dan meraung dengan marah, "Itu istri gurumu, kamu binatang jahat, kamu akan dihukum oleh Tuhan." Master Domain Naga Emas tidak merasa bersalah sama sekali, sebaliknya dia berkata sambil mencibir, "Singkirkan kamu, dia tidak akan lagi menjadi istri guruku." Sang master sangat ingin melawan, menggunakan keterampilan unik tabu, dan Master Domain Naga Emas juga terluka parah. Lagi pula, dia masih terlalu muda, dan ada kesenjangan yang besar antara dia dan tuannya. Dia akan dibunuh oleh tuannya di tempat, atau tuan dan muridnya akan mati bersama. Pada saat ini, Qi Yulian muncul. Dia tidak memperhatikan teriakan dan permintaan bantuan tuannya, tetapi hanya Master Domain Naga Emas. Di mata sang master yang luar biasa, dia menawarkan senjata ajaib dan menusukkannya ke dahi sang master. Tuannya jatuh dan mati di depan matanya. Ini juga seperti mimpi bahwa Tuan Jinlong lolos dari kematian. Sejak saat itu, dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia hanya akan mencintai Ki Yulian dan tidak pernah mengkhianati dan membencinya. Di dunia ini, hanya Ki Yulian yang menjadi orang terpentingnya. Belakangan, dia menyadari keinginan aslinya dan Ki pun bersama. Ia selalu berpikir bahwa ia akan jatuh cinta pada Ki dan tinggal bersama selamanya, selalu bahagia dan bahagia. Namun ia tidak menyangka kini Ki dibunuh oleh tiga dewa asing di depan matanya. Dan mati dengan sangat mengenaskan, abu bahkan mayat pun tidak bisa ditinggalkan. Hati tuan wilayah naga emas hancur, seolah-olah inti dari hal yang paling sentimental, pilar terkuat telah hilang. Pada saat itu, dia bahkan merasa hidup tidak ada artinya, dan dia hanya ingin pergi ke dunia bawah bersama Kyu Lian. Akibatnya, dia secara tidak sadar melancarkan ledakan diri, membiarkan Ji Tianxing, Yang Ke dan Chao Del, dikuburkan bersama Kyu Lian. Bentuk utama wilayah naga emas meraung liar, menggelengkan kepalanya dengan liar, rambut panjangnya yang acak-acakan berkibar sembarangan, dan seluruh tubuhnya juga berlumuran darah nafasnya menjadi sangat tidak teratur. Dan kasar, dan tubuhnya mulai membengkak. Melihat pemandangan ini, Ji Tianxing, Yang Ke, dan Laner semuanya menunjukkan keterkejutan dan ketakutan yang kuat, dan ekspresi mereka menjadi bermartabat. Sialan, pria ini gila, apakah wanita itu begitu penting baginya? Dia akan meledakkan dirinya sendiri dan menarik kita dari belakang. Raja Dewa Tengah dari Lima Alam akan menghancurkan ratusan ribu li. Kita tidak bisa melarikan diri. Sekarang kita akan menguburnya bersamanya. Kekuatan ledakan diri Dewa Tengah tidak terbayangkan. Jangan menyebut Cao Qingyu dan Laner, bahkan Ji Tianxing dan Yangke pun tidak memiliki jaminan hidup mereka. Tapi sekarang setelah semuanya berakhir, mereka tidak sabar untuk mati, mereka hanya bisa melarikan diri secepat mungkin. Suah, Wah! Wah! Hanya dalam dua tarikan napas, keempat orang itu berkedip beberapa kali dan mundur sejauh 30 ribu mil. Dan pada saat ini, pemandangan yang membuat orang tercengang muncul. Master Domain Naga Emas yang marah dan gila berhenti meledak sendiri, tubuhnya yang bengkak kembali normal, dan nyala darahnya yang membara juga tertahan. Sua Memanfaatkan Jitian Sing dan orang lain yang tidak siap, dia bahkan menggunakan keterampilan sihirnya untuk memecahkan celah ruang angkasa dan dengan tegas mengebornya. Pada saat berikutnya, dia melintasi ruang angkasa seratus ribu mil, muncul di laut magma yang jauh, dan melarikan diri ke laut. Keluar dari jurang tanpa melihat ke belakang. Dia sudah memulai ledakannya sendiri. Bisakah dia berhenti di tengah jalan? Petik dua, mungkin dia punya keahlian khusus. Lagi pula, dia adalah raja tengah para dewa, dan dia sudah menguasainya. Beberapa keterampilan magis yang tidak bisa dikatakan, pria itu terlihat marah dan gila, tapi dia tidak menyangka itu adalah penyamarannya. Dia sudah memutuskan untuk mendorong kita kembali dengan cara ini, dan kemudian melarikan diri. Betapa berbahayanya! Baru saja aku mengira dia sangat mencintai istrinya dan lebih baik mati demi kematiannya, aku. Tidak menyangka dia akan begitu munafik dan penuh kasih sayang. Menjijikkan. Lan kecewa dan membenci Tukau, dan mengajukan keluhan tentang batu Giokian ke Dan Chao King. Jitian menghela nafas dan berkata dengan suara pelan, sepertinya orang yang paling disukai guru naga emas adalah dirinya sendiri. Yang ke melihat ke arah pelarian Master Domain Jinlong, lalu menatap Jitian Sing dan bertanya, Tuan Muda, haruskah kita mengejarnya? Jitian Sing melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, saya tidak bisa mengejar ketinggalan. Ini hanya membuang-buang waktu. Itu benar. Meskipun Master Domain Naga Master Luka, cederanya tidak serius, dan dia masih mempertahankan sebagian besar kekuatannya. Yang paling penting adalah dia berpura-pura meledakkan dirinya untuk menakut-nakuti orang, sehingga kedua belah pihak membuka jarak lebih dari seratus ribu mil. Medan Laut Magma sangat kompleks. Terlalu sulit untuk mengejar ketinggalan dengan Master Jinlong. Setelah beberapa saat, cahaya ajaib yang menutupi langit menghilang, dan Laut Magma berangsur-angsur kembali tenang. Jitian Singh memerintahkan, semua orang menderita beberapa luka, dan mereka telah menghabiskan banyak usaha. Mari kita istirahat. Penguasa alam naga emas telah melarikan diri, dan dia tidak akan membalas dalam waktu dekat. Tidak ada yang bisa mengancam kita di seluruh wilayah naga emas. Ketika kamu sudah dipersiapkan dengan baik, kami akan mencari dewa tingkat raja yang akan segera lahir. Kamu dapat meninggalkan jurang maut setelah kamu mendapatkan benda suci itu. 3386 Yang ke- Ceo Xingyu dan Laner telah lama bertarung satu sama lain. Tidak hanya kekuatan suci yang perlu dipulihkan, tetapi beberapa luka di tubuh juga perlu dirawat. Oleh karena itu, mereka semua kembali ke kapal perang Kekaisaran Giok Ceo untuk menyembuhkan dan memulihkan diri. Ji Tianxing membersihkan medan perang sendirian, mencari rampasan di lautan magma. Padahal pada perang sebelumnya, mereka membunuh 300 tentara. Saya tidak tahu berapa banyak senjata ajaib, cincin luar angkasa, dan potongan ketuhanan yang tersebar di lautan magma. Tapi sekarang, satu jam kemudian, para prajurit kerajaan, cincin dan potongan keilahian itu telah lama dibakar oleh api tujuh warna. Keempat orang Jitian Sing bertempur besar dengan Master Domain Jinlong dan Raja Dewa Kiulian. Gelombang kejut menyapu puluhan ribu mil, cukup untuk menghancurkan sisa yang tersisa. Oleh karena itu, di medan perang yang berantakan, tidak ada barang rampasan untuk dibicarakan. Hanya fragmen keilahian Raja Dewa Kiulian yang baru saja jatuh dari langit ke laut magma dan hanyut perlahan. Bagaimanapun, Wang Gang, Dewa Kasihan Musim Gugur, kekurangan 100 waktu istirahat. Dia adalah Raja Dewa dari tiga alam. Tidak peduli magma atau api ilahi tujuh warna, mereka tidak dapat melelehkan pecahan keilahiannya dalam waktu singkat. Sua-sua. Jitian Sing dengan cepat menemukan pecahan patung Raja Dewa Kiulian dari Laut Magma dan mengumpulkannya ke dalam cincin luar angkasa. Kemudian, dia membawa kapal suci menuju Safir dan terbang ke Pulau Karang yang jauhnya 40.000 mil, dan mulai menggunakan kekuatannya untuk mengatur nafasnya. Pulau Karang ini tidak besar. Lingkarnya hanya 100 kaki, tampak seperti batu besar yang menyembul dari laut magma. Karena pulaunya terlalu kecil, tidak ada urat bijinya, sehingga tidak ada yang memperhatikannya. Setelah Perang Senwang tadi, Pulau Karang juga terkena dampaknya, menjadi terfragmentasi dan berkurang hampir setengahnya. Jitian mengorbankan sembilan hari dan sepuluh pagoda Jue, dan menempatkannya di Pulau Karang, mengebor ruang waktu yang terdistorsi. Setelah beberapa saat, dia terbang ke tengah ruang waktu yang berputar dan kembali ke pohon api darah. Dia merasakan ada yang tidak beres saat dia masih jauh. Pohon api darah saat ini sangat mempesona, seperti obor yang menyala-nyala. Jika dilihat dari dekat, pohon api darah itu benar-benar terbakar, naik ke langit api ungu. Yang membuat Ji Tianxing lebih terkejut adalah pohon api darah asli yang tingginya lebih dari 12.000 kaki, tumbuh dengan liar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang seluruh sensu terus meningkat, cabang dan daun baru tumbuh dengan cepat, dan juga memancarkan semangat yang kuat dan kuat. Melihat pemandangan ini, Jitian Tianxing tertegun sejenak dan kemudian menunjukkan senyuman yang memuaskan. Lihat ini, pohon api darah telah menyerap terlalu banyak darah dan roh. Apakah ini untuk menembus batas tingkat raja dan bertransformasi ke tingkat raja dewa? Ada terlalu banyak pengalaman sebelumnya. Sekilas Jitian Sing tahu bahwa itu pasti pertempuran sebelumnya, yang menyuntikkan kekuatan besar ke dalam pohon api darah. 300 tentara terlarang di daerah Senjun tewas. Saya tidak tahu berapa banyak darah dan roh yang diserap oleh pohon dewa api darah. Baru saja, Raja Kiulian terbunuh. Ketika Raja Tuhan jatuh, roh dan darahnya lebih murni dan kuat daripada Raja. Selama bertahun-tahun, pohon dewa api darah telah menelan terlalu banyak roh dari pembangkit tenaga listrik, tetapi pohon itu selalu berada di puncak tingkat Raja. Tapi sekarang, jatuhnya Raja Dewa Kiulian telah menjadi kesempatan bagi pohon api darah untuk menerobos. Ini harus dianggap sebagai keuntungan yang tidak terduga. Ji Tianxing bergumam pada dirinya sendiri, dan hatinya sangat puas. Menurut tingkat transformasi saat ini, diperlukan waktu sekitar 3 atau 5 hari agar pohon api darah benar-benar menembus tingkat Raja Dewa. Ji Tianxing tidak menunda lagi. Dia duduk bersila di bawah pohon suci dan mulai menggunakan kekuatannya untuk memulihkan dan memulihkan kekuatannya. Pada saat yang sama, penguasa wilayah Jinlong segera meninggalkan jurang Jinlong dan kembali ke lautan awan yang luas. Di sekitar pintu masuk Jurang Maut, lebih dari seratus pasukan meninggalkan banyak kapal perang dewa serta tuan dan penjaga alam Senjun yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, Master Domain Naga Emas memilih untuk bergerak 10.000 ribu mil, langsung menjauh dari pintu keluar jurang yang tidak terlihat oleh siapapun. Jika tidak, penampilannya yang acak-acakan dan compang kemping akan dilihat oleh orang-orang kuat dari kerajaan besar, dan pasti akan menyebar ke seluruh Kerajaan Naga Emas. Saat itu, reputasi dan gengsinya juga akan dipertanyakan. Ho ho! Master. Domain naga emas tersentak keras, menoleh untuk melihat ke belakang, dan melihat lebih dalam ke jurang naga emas. Melihat Ji Tianxing dan yang lainnya tidak mengejarnya, dia hanya merasa sedikit lega dan berbalik untuk terbang menjauh. Dalam perjalanan, dia masih marah dan dipenuhi kebencian. Wajahnya masih bengkok dan ganas, dan matanya tajam dan berbisa. Saya melihat dengan mata kepala sendiri wanita kesayangan saya, yang terbunuh di depan mata saya dan meninggal tanpa tubuh utuh. Siapa yang bisa memahami kemarahan? kebencian dan rasa sakit. Jika memungkinkan, Jin Long Yuzu bersedia menangkap keempat orang Jitian Sing dengan cara apapun dan menyiksa mereka dengan hukuman yang paling kejam. Bahkan jika roh mereka dibawa keluar dan disiksa dengan guntur dan api selama ribuan tahun, kebencian terhadap Master Domain Jin Long bisa saja terjadi. Tidak bisa dihilangkan. Lianer jangan khawatir, tidak peduli berapa banyak aku membayar, aku akan membalaskan dendamu. Setelah sekian lama, suasana hati Master Domain Naga Emas menjadi sedikit tenang, mengertakkan gigi dan membisikkan sepatah kata pun. Ketika dia sudah tenang, dia berpikir untuk membalas dendam. Di wilayah Naga Emas saat ini, hanya dialah raja para dewa yang kuat, bukan lawan dari empat orang Jitian Singh. Bahkan jika ada raja lain seperti Lianer, dia hanya akan mati. Oleh karena itu, jika dia ingin membunuh empat orang Jitian Sing untuk membalas dendam, dia hanya dapat menemukan orang yang lebih kuat atau lebih kuat dari raja dewanya. Selain itu, ia harus merencanakan beberapa strategi agar balas dendam berhasil. Saat memikirkan mencari bantuan, pikiran Master Domain Naga Emas segera muncul, sosok beberapa dewa yang kuat, beberapa wilayah raja sangat kuat. Ada di antara mereka yang membencinya, ada yang tidak bersahabat dengannya, dan ada pula yang berteman dengannya. Jadi, dia mengeluarkan misionaris batu giok khusus dan mengirim pesan kepada sahabatnya, "Fei Hong, saudaraku, ada masalah hari ini." Tidak ada keraguan bahwa pesan itu dikirim ke Yunyang Yuzu, Sumur Fei Hong. Cara terbaik untuk menjelaskan kebenaran adalah dengan langsung menuju kebenaran. Dia ingin meminta bantuan Jing Fei Hong dan bekerja bersamanya melawan Ji Tianxing. Oleh karena itu, dia harus membayar mahal, seperti menyerahkan wilayah, memberikan banyak orang, dan sumber daya budidaya. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya. Setengah jam kemudian, Jing Fei Hong mengirim kembali pesan itu. Selama komunikasi, nada suara Jing Fei Hong agak aneh. Dia bertanya, Saudara Long, apakah Raja Dewa Alien yang Anda sebutkan adalah seorang pemuda manusia? Dia mengenakan jubah putih, dengan rambut hitam dan pupil hitam. Dia sangat tampan dan memegang pedang kerajaan yang gelap. Jika itu dia, tidak mengherankan. Sebab, belum lama ini, dia berada di wilayah Yunyang dan Raja ini berperang besar. Dia melukai Raja dan membunuh Raja Ling Feng. Tanpa diduga, setelah dia meninggalkan wilayah Yunyang, dia pergi ke wilayah Naga Emasmu dan membunuh istri tercintamu. Jangan khawatir, saudara lama. Dia adalah musuh kita bersama. Aku akan membunuhnya untukmu. 3.387 Setelah menerima pesan dari Jing Fei Hong, Master Domain Naga Master Tegun sejenak, menunjukkan ekspresi herannya. Bocah Teran berjubah putih bernama Tianxing. Dia mengaku sebagai penguasa Domain Hu Che, dan telah bertarung dengan Jing Fei Hong. Dengan cara ini, dia pergi dari Yunyang ke Jinlong. Dia tidak hanya membunuh Ling Feng, tapi juga melukai Jing Fei Hong. Master Domain Naga Emas bergumam pada dirinya sendiri, dia berpikir bahwa kejadian ini sangat kebetulan dan luar biasa. Tapi setelah dipikir-pikir, itu juga merupakan hal yang baik. Setidaknya, Tian Xing sangat membenci Jing Fei Hong. Dia bisa meminta bantuan Jing Fei Hong tanpa membayar harga apapun, menyerahkan wilayah dan memberikan sumber daya pelatihan. Namun, dia mempertimbangkannya dengan hati-hati sejenak, tapi dia masih merasa tidak nyaman. Tidak, Anak laki-laki itu sangat kuat dalam kekuatan dan kemampuan, dan ada tiga raja dewa yang harus dibantu. Bahkan jika Wang dan Jing Fei Hong bergandengan tangan, tidak ada jaminan dan peluang sukses. Kita harus mencari lebih banyak bantuan untuk memastikannya. Setelah mengambil keputusan, Master Domain Naga Emas mengeluarkan dua potong bambu giok dan mengirim pesan ke dua Master Domain masing-masing. Kedua Master Domain, di antara beberapa Master Domain di sekitar Domain Jinlong, memiliki hubungan yang baik dengannya. Meski tidak banyak persahabatan, setidaknya tidak ada kontradiksi dan kebencian, itu adalah kenalan yang mengangguk. Penguasa domain Jin Long tahu bahwa pihak lain mungkin tidak bersedia membantu tanpa alasan apapun. Oleh karena itu, ia menjelaskan alasannya secara terus terang dan menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan sebagian wilayahnya dan memberikan sejumlah sumber daya budidaya. Setelah pemanggilan, dia melanjutkan perjalanannya dan kembali ke kuil. Butuh waktu sekitar setengah jam bagi master domain untuk mengiriminya pesan. Wah! Slip giok itu jatuh ke tangannya, dan dia dengan cepat melepaskan kesadaran ilahi dan mencari informasi di dalamnya. Suara seorang pria parubaya segera terdengar di benaknya. Tuan Jinlong, saya minta maaf. Tuan keluarga saya mulai menutup diri 20 tahun yang lalu. Sekarang dia berada pada saat kritis dalam kultivasi. Saya khawatir tuanku tidak akan dapat membantu Anda dalam 100 tahun. Sekali lagi aku minta maaf. Tidak ada keraguan tentang itu. Orang yang mengirim kembali pesan tersebut bukanlah Master Domain, tetapi wakil dari Master Domain, Raja Dewa lainnya. Balasan pihak lain membuat Tuan Jinlong sangat tertekan dan tidak berdaya. Tidak peduli apakah Master Domain benar-benar mengasingkan diri atau melalaikan atas nama pengasingan, dia tidak bisa lagi meminta bantuan pihak lain, apalagi menyalahkan pihak lain. Dia hanya bisa terus menunggu dan menaruh harapannya pada Tuan Kedua. Satu jam lagi berlalu. Master Domain Naga Emas telah berada jauh dari pintu masuk jurang dan terbang di lautan awan yang luas. Saat ini, master domain kedua akhirnya mengiriminya pesan. Ketika dia selesai membaca pesan itu, alisnya berkerut dan wajahnya menjadi muram. Sialan, Ye King, si pencuri tua, memanfaatkan api itu dan meminta harga tinggi. Benar-benar penuh kebencian. Wajah Jin Longyu berwarna biru pucat, tinjunya berderit, dan matanya dipenuhi amarah. Awalnya, dia menawarkan master domain Ye King syarat untuk menyerahkan wilayah kedua domain tersebut dan memberikan 20 miliar yuan sumber daya budidaya. Tanpa diduga, Ye Qing berkata banyak munafik, setelah lingkaran besar, singa membuka mulutnya. Dia menginginkan sepuluh domain, dan ratusan miliar sumber daya budidaya. Kondisi master domain naga emas, dia berlipat ganda lima kali. Yang paling penting adalah master domain naga emas memiliki pemahaman tentang temperamen Ye Qing dan tahu bahwa dia adalah orang yang serakah, licik, dan tidak tahu malu. Bahkan jika dia mengertakkan gigi dan menyetujui persyaratan Ye Qing, Ye Qing pasti akan menambahkan kompensasi dan melampirkan persyaratan lainnya. Singkatnya, Ye King akan memanfaatkan kesempatan ini untuk sering membunuhnya. Master Domain Naga Emas penuh amarah, dan dia membenci serta meremehkan Ye King. Namun dia tidak mengatakan tidak dan memilih untuk mengesampingkan masalah tersebut. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mengirim pesan lain ke Jing Fei Hong untuk membahas tindakan pencegahan khusus. Fei Hong, saudaraku, kali ini di jurang naga emas, Tian Xing memiliki dua dewa lagi seorang raja beranggotakan empat orang besar, dan seorang raja dari seorang wanita berbadan besar. Jumlah mereka banyak, dan efektivitas tempur mereka meningkat pesat, dan ada banyak trik. Hanya Anda dan saya yang takut sulit menghadapinya, apalagi membunuh Tian Xing untuk membalas dendam. Saya merasa kita harus memikirkan cara lain untuk meminta master domain lain dan raja dewa yang kuat untuk membantu kita, sehingga memungkinkan untuk. Sekitar seperempat jam kemudian, Jing Fei Hong mengirim kembali pesan tersebut. Master Domain Jinlong dengan cepat menerima pesan slip giok, memeriksa isinya. "Saya mendengar," Jing Fei Hong berkata dengan suara rendah, "saudara panjang benar. Surga tidak hanya penuh dengan tipu muslihat, tetapi juga kemampuan sihirnya yang sangat halus dan aneh, sehingga membuat orang tidak mampu mempertahankan diri." Yudi pernah mengalami cedera parah sebelumnya, namun baru-baru ini ia pulih dan meninggalkan operan. Dia sedang memikirkan cara membalas dendam pada mereka. "Anda dan saya tidak bisa membunuh mereka, namun..." Aku punya ide bagus dan meminta kakak Long untuk memikirkannya. Dewa-dewa asing menyerbu wilayah kami dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Hal semacam ini, kita seharusnya melapor ke mahkota Kaisar Dewa Shuro, dan biarkan Kaisar Dewa turun untuk menanganinya. Tetapi Kaisar tidak pernah muncul di bawah mahkota dan begitu tinggi. Kita terlalu tidak kompeten untuk menyusahkannya dengan hal-hal sepele seperti itu. Namun, di bawah komando Kaisar Dewa, ada sejumlah utusan inspeksi, yang dikenal sebagai Hautian Sensi. Pada hari kerja, utusan Dewa Hautianlah yang menggantikan kaisar untuk memeriksa ratusan wilayah di tanah Hautian dan menangani berbagai hal rumit. Status utusan Dewa Hautian bermartabat, artinya kaisar Dewa hadir secara langsung dan memenuhi syarat untuk mengerahkan pasukan dari berbagai daerah. Selain itu, setiap utusan Dewa Hautian adalah raja Dewa Tengah dan memiliki efektivitas tempur yang sangat kuat. Secara kebetulan, sebulan yang lalu, utusan Dewa Hautian memasuki wilayah Sanjuan dan sepertinya sedang menyelidiki beberapa kasus yang belum terselesaikan kita dapat bersama-sama melapor kepada utusan surgawi dan memintanya untuk membantu kita menyelesaikan masalah. Setelah membaca isi slip giok, mata guru naga emas tiba-tiba menjadi cerah dan semangatnya terangkat. Iya, kenapa aku tidak memikirkannya? Kami tidak bisa mengganggu Kaisar Shuro, tapi kami bisa meminta Haotian membantu kami. Utusan Dewa Haotian menginspeksi dunia dan bertanggung jawab menjaga stabilitas berbagai wilayah dan menangani berbagai konflik dan kontradiksi. Adalah hal terbaik untuk meminta hal semacam ini kepada Haotian Shen. Sekalipun kekuatan Tianxing lebih kuat, tidak mungkin melawan Hao Tianxian. Bagaimana Hao Tianxian menghukumnya? Dia harus menanggungnya dengan patuh. Jika tidak, dia menghina dan memberontak terhadap Kaisar Dewa Shuro yang setara dengan pemberontakan itu. Jalan buntu, hahaha! <laughs> Master Naga Emas berbisik pada dirinya sendiri, dan kabut di hatinya tersapu, dan seluruh orang menjadi energi lagi. Tidak lagi membuang waktu, dia segera memanggil Jing Fei Hong untuk menyetujui lamaran dan berdiskusi rincian spesifiknya. Segera, keduanya mengirimkan pesan bersama, menghubungi utusan Dewa Hao yang berada di wilayah Sanjuan, memberitahu dia tentang situasinya, dan memintanya untuk membantu. 3388 Tanpa disadari, 10 hari telah berlalu. Yan Ke, Chao Yu, Laner dan lainnya bekerja di kapal perang Senzu selama 10 hari dan memulihkan luka dan kekuatan mereka. Adapun Jitian Sing, dia telah ditutup selama 500 hari berturut-turut dalam ruang waktu yang terdistorsi. Selama periode ini, dia pertama kali menyempurnakan fragmen roh raja dewa. Kilian meningkatkan kekuatannya sendiri dan memenangkan lusinan hukum Sinto. Selanjutnya, dia berlatih Zutian Jue dalam pengasingan dan telah memahami serta mempraktikkan keterampilan tingkat ketiga. Setelah menerobos alam raja ilahi, lapisan kedua Zutian Sen Jue selesai. Dia hanya dapat mengeksplorasi dan memahami keterampilan tingkat ketiga untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Untungnya, setelah ribuan upaya dan deduksi, dia berhasil memahami keterampilan tingkat ketiga. Meskipun dia telah berlatih dalam pengasingan selama lebih dari setengah tahun, keterampilan tingkat ketiga hanyalah sebuah pengenalan. Rao memang demikian, yang juga membuat kekuatannya meningkat secara signifikan. Pada saat dia menyelesaikan pengasingannya, kekuatannya telah mencapai puncak negara bagian Senwang. Hanya satu langkah lagi, kita bisa menerobos kerajaan ganda kerajaan ilahi. Namun, sangat sulit untuk menerobos setiap wilayah penting di negara bagian Senwang, yang sepuluh kali lebih sulit daripada di negara bagian Senjun. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan melalui praktik pintu tertutup. Harus ada peluang yang sesuai. Selain itu, Ji Tianxing telah berhasil menguasai sebanyak 380 hukum Sinto. Dibandingkan sebelum penutupan, efektivitas tempurnya meningkat dua kali lipat. Terlebih lagi, hanya butuh lima hari bagi pohon api darah untuk berubah menjadi pohon dewa tingkat raja. Setelah menembus ke tingkat raja, perubahan besar telah terjadi di pohon api darah. Pohon keramat tersebut tidak hanya tumbuh hingga 15.000 zang, namun luas area yang ditumbuhi ratusan juta cabang dan dedaunan juga mencapai 3.000 li. Setidaknya 20% cabangnya telah menumbuhkan daun berwarna ungu, dan banyak cabang yang menghasilkan buah berwarna ungu. Api di sekitar pohon suci lebih bergejolak dan nafas lebih kuat, yang memberikan manfaat lebih besar bagi semua orang. Yunyao, Jike, Bailong, Wushuang, Zhenhong, Del memiliki efek dua kali lipat dari budidaya di bawah pohon suci. Hasilnya. Yu Yiao dan Jike telah mencapai alam Senjun sembilan tingkat. Naga putih dan merah asli juga tumbuh menjadi raja dewa yang unggul. Bahkan naga hitam dan seribu bulan juga berkembang pesat, dan kekuatan mereka mencapai sekitar enam tingkat negara raja dewa. Ji Tianxing sangat bersyukur atas pesatnya pertumbuhan masyarakat. Kerabat dan teman-temannya, serta banyak pengikutnya, telah menjadi tuan dan kuat. Dalam kehidupan ini, dia secara bertahap akan membangun kekuatannya dan memulihkan kemakmuran tahun itu. Bahkan dia akan membuat kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Hanya dengan cara ini kita berhak membalas dendam pada lima dewa. Sua. Dengan kilatan cahaya, Singh meninggalkan pagoda sembilan hari sepuluh jue dan kembali ke karang. Dia melihat ke pagoda yang tergeletak dengan tenang di karang, lalu ke pulau karang, dan mengerutkan kening. Selama sepuluh hari, belum ada yang pernah ke pulau karang ini, dan belum ada yang menemukan keberadaan pagoda. Seharusnya tidak. Meski sangat terpencil, tidak ada urat dan batu mulia, tapi ada banyak. Dewa di daerah ini mencari dewa tingkat raja. Ji Tianxing samar-samar merasa ada yang tidak beres. Sepuluh hari itu sungguh damai. Tapi dia tidak bisa memikirkan alasannya, jadi dia memanggil Cheo Xingyu dan Yangke di sensu. Yangke, Cheo Xingyu dan Laner sudah menutup diri dan sedang bermeditasi. Setelah mendengar panggilan Ji Tianxing, Yangke dan Cheo Xingyu meninggalkan sencuan dan muncul di hadapannya. Laner tinggal di ruang rahasia sencuan dan terus berlatih. Di masa lalu, dia selalu merasa bahwa dia akan mencapai puncak Sinto setelah menembus ranah Raja Dewa. Dia bisa menemani Chow King Yu menjelajahi dunia dan menjadi tua. Namun, pengalamannya dalam beberapa bulan terakhir telah menyadarkannya bahwa menerobos alam ketuhanan hanyalah titik awal untuk mencapai puncak Sinto. Ingin hidup aman dan sehat, ingin menyelesaikan semua bahaya yang dihadapi, kekuatannya masih jauh dari cukup. Oleh karena itu, dia harus melipat gandakan upayanya untuk lebih meningkatkan kekuatannya. Ji Tianxing memandang Yang Ke dan Ceo Xingyu. Melihat luka mereka telah pulih, jitian Tianxing berkata, karena kamu sudah pulih, saya tidak perlu khawatir. Ayo, kita terus mencari artefak tingkat raja. Sebelumnya ada Pulau Karang, dan ada nafas raja. Tingkat dewa. Kami hendak menyelidikinya, tetapi mereka menghentikan kami. Butuh 10 hari untuk datang dan pergi. Saya harap para dewa yang datang lebih dulu belum menemukan para dewa. Jika semua orang bersaing secara adil dan mencari, meskipun lawannya banyak, Jitian Sing tidak takut. Tapi sekarang, mereka tertinggal sepuluh hari dari lusinan dewa. Dewa. Kesenjangan ini terlalu besar. Dia khawatir para dewa telah menemukan para dewa. Yang ke mengayunkan tinjunya dan berkata dengan keras, selama orang-orang itu belum meninggalkan jurang maut, bahkan jika mereka mendapatkan benda ajaib, aku bisa dapatkan mereka kembali. Jitian Sing tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia terbang ke kedalaman laut magma bersama Yang ke dan Cheo Xingyu sekitar setengah jam kemudian mereka terbang sejauh 200.000 mil dan tiba di Pulau Karang berwarna ungu coklat Pulau Karang memiliki radius 100 mil dan ketinggian permukaan laut yang terkena magma sekitar 100 sang jitian sing telah mengetahui sebelumnya bahwa nafas dewa tingkat raja telah muncul di Pulau Karang ini jejak aktivitas Tuhan di Pulau Karang ini serta urat mineral dan banyak batu berharga tetapi saat jitian sing mendarat di Pulau Karang mereka menemukan bahwa situasinya telah berubah tidak hanya banyak retakan dan lubang di Pulau Karang, tetapi urat warna-warni dan batu permata pun hilang. Bahkan di tengah Pulau Karang terdapat selokan panjang yang kedalamannya puluhan meter. Begitu orang melihatnya, telah terjadi perang yang sangat sengit di Pulau Karang ini. Namun, mereka mencari ke seluruh Pulau Karang, tetapi mereka tidak menemukan seorang raja. Bahkan tidak ada sisa dari Raja Dewa, hanya potongan pedang dan baju besi yang berserakan. Jitian Sing mencari dengan cermat dan menemukan bahwa nafas Dewa tingkat Raja telah menghilang dalam hal ini dia mengerutkan kening yang ke mencoba bertanya nak mungkinkah para dewa dan raja menemukan dewa setingkat raja di sini menyebabkan perselisihan dan perang setelah pertempuran sengit seseorang mengambil artefak tingkat raja dan melarikan diri dari pulau karang jitian sing mengangguk dan berkata itu mungkin jadi para dewa meninggalkan pulau karang dan mengejar orang-orang yang menangkap mereka tapi itu hanya dugaan mari kita lihat pulau karang lainnya saat dia berbicara jitian sing menunjuk ke barat daya Terbanglah sejauh 80.000 ribu mil ke arah. Itu dan Anda akan tiba di Pulau Karang yang lebih besar. Namun Pulau Karang itu adalah pulau terakhir di area ini. Teruslah bergerak maju selama puluhan ribu mil. Bermil-mil, laut magma juga telah berakhir, dan terhalang oleh lapisan batuan yang tak berujung. Inilah harapan terakhir mereka. Sua, sua, sua. Oleh karena itu, Ji Tianxing, bersama Yang Ke dan Chao Xingyu, terbang melintasi laut magmatik dan bergegas ke Pulau Karang. 3389 tidak lama kemudian, ketiga orang Jitian Sing tiba di Pulau Karang terakhir. Di Pulau Karang dengan radius lebih dari 200 li ini juga terdapat karang berwarna ungu kecoklatan, dan hampir tidak ada permata atau urat. Demikian pula, pulau ini juga penuh dengan retakan dan lubang yang dalam, berserakan puing-puing dan puing-puing senjata yang tak terhitung jumlahnya. Perasaan ketuhanan ketiga pria itu menutupi seluruh Pulau Karang, dan tidak ada Raja Dewa yang ditemukan. Saat ini, keadaannya mirip dengan pulau sebelumnya. Yang kesangat kecewa dan berkata dengan nada agak kesal, pencuri yang penuh kebencian itu memanfaatkan waktu penyembuhan kita untuk mengambil artefak tingkat raja terlebih dahulu. Tuan, muda, ayo kita pergi ke pintu keluar jurang. Keluar, kami tidak akan takut bahwa kami tidak akan dapat mengambil benda-benda supernatural. Jitian Singh mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, sejauh ini kami bahkan tidak tahu apa itu benda suci. Agak sewenang-wenang untuk mengambil kesimpulan dengan terburu-buru. Selain itu. Memblokir pintu keluar jurang maut pasti akan membuat orang marah. Apa yang kupikirkan sekarang adalah dua pertanyaan lain. Mengapa ada lusinan dewa dan pangeran di sini, tetapi sekarang kamu bahkan tidak bisa melihatnya satu? Terlebih lagi, pulau karang itu sangat keras dan hanya kekuatan raja yang kuat yang dapat menghancurkannya. Bahkan jika puluhan dewa bertarung, mustahil untuk menghancurkan pulau karang dengan cara ini. Ada yang salah dengan itu. Er, yang ketertegun sejenak dan menggaruk kepalanya dengan curiga. Cao Qingyu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengingatkannya, Tuan Muda, bukankah Anda mengatakan bahwa segel jurang naga emas dibuka setiap seratus tahun dan hanya bertahan dua bulan dalam satu waktu? Menghitung waktu, sudah lebih dari lima puluh hari sejak segel dibuka. Akan ada waktu sekitar tiga atau lima hari sebelum segel ditutup. Saya pikir para dewa itu juga menghitung waktu. Tidak peduli apakah mereka merampok atau tidak, mereka harus pergi secepatnya. Adapun penghancuran dua pulau karang. Mungkinkah seorang raja yang kuat muncul, mengambil artefak tingkat raja, dan dikepung oleh banyak dewa. Hanya setelah pertempuran antara kedua belah pihak barulah Pulau Karang dihancurkan seperti ini. Ji. Tianxing berpikir sejenak dan menganggukkan kepalanya sedikit, baiklah, kesimpulanmu sedikit dapat diandalkan, tetapi hanya ada dua dewa di alam naga emas, yaitu penguasa alam naga emas dan istrinya. Selain mereka berdua, Raja Dewa mana yang akan datang ke sini untuk merampok para dewa? Selain itu, kami telah berjuang ke arah yang kami tuju sebelumnya. Jika ada yang kuat lewat, kita tidak bisa menyadarinya. Ini, Chow Qingyu terdiam, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Pada saat ini, Rock ketiba-tiba, eh, sejenak, wajahnya menunjukkan warna kejutan yang kental. Tuan muda, aku menemukannya, tetap, masih di sana. Ji Tianxing dan Chow Qingyu sama-sama diinterupsi. Kiki menoleh dan menatapnya dengan mata bertanya-tanya. Apa yang masih ada di sana? Apa yang kamu temukan? Yang ke menunjuk ke barat daya Pulau Karang dan berkata dengan penuh semangat, aku baru saja memeriksa rumus awan emas tanah tebal. Ada nafas dewa tingkat raja di lapisan batu, yang sepertinya adalah dua batu dewa tingkat raja. Cilde, dewa tingkat raja masih ada. Kami tidak sibuk dengan sia-sia. Ji dan Cao Xingyu mendengarkan, tiba-tiba juga muncul warna kejutan. Tanpa menunggu perintah Ji Tianxing, yang ke menggunakan Hou Jinyun Jue, bersinar kuning tua di sekujur tubuhnya, dan, wah, masuk ke dalam tanah. Terumbu karang sangat keras, bahkan Jitian Sing dan Cao Xingyu berjuang untuk melewati lapisan terumbu. Mereka hanya dapat mencapai kecepatan sekitar 100 meter. Setelah penerapan yang ke, dia melewati bebatuan seperti ikan di air, seolah-olah tidak ada hambatan. Setiap kali, dia bisa turun ke tanah 500 kaki, kecepatannya luar biasa. Setelah hanya empat napas, yang ke menyelam ke kedalaman 2000 zang dan menyentuh dua keramat. Karena yang terjatuh, Jitian tidak perlu terjun sendiri ke dalam tanah. Dia dan Chow Qingyu tinggal di pulau itu untuk mengamati situasi yang ke dengan kesadaran ilahi. Saya melihat ada dua kelompok batu keramat berwarna merah di lapisan batuan berwarna coklat keunguan di kedalaman 2000 sang. Menariknya, kedua batu keramat tersebut berukuran sangat besar, sebesar rumah, dengan diameter sekitar 30 kaki. Selain itu, kedua batu suci tersebut berbentuk bulat, berukuran sama, dan berjarak 30 sang satu sama lain. Jitian Tianxing dan Chao tidak bisa tidak menebak, apakah dua batu suci itu. Bagaimana bisa sebesar itu, dan bentuknya sangat teratur dan ukurannya konsisten. Ini sangat aneh. Saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Laut magma di sekitar pulau karang yang semula tenang dan tanpa ombak tiba-tiba membengkak hebat. Bersamaan dengan ledakan suara besar, Laut magma melambai puluhan gelombang tinggi, menyemburkan api ajaib tujuh warna ke langit. Sua, 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 api tujuh warna yang tak berujung menyembur keluar dari Laut magma, menutupi langit sejauh ratusan mil dalam sekejap mata. Api tujuh warna yang menyilaukan itu menghalangi seluruh Pulau Karang, membentuk perisai besar. Pulau Karang adalah terhalang oleh perisai cahaya warna-warni, dan situasi di luar secara bertahap menjadi tidak jelas. Dengan semburan api ajaib yang terus-menerus di laut magma, topeng warna-warni seperti tirai langit menjadi semakin tebal, dan kapasitas pertahanannya meningkat dua kali lipat. Pergolakan yang tiba-tiba itu mengejutkan Jitian Sing dan Chao Qingyu, dan mengerutkan kening. Chao Qingyu tanpa sadar mengorbankan pedangnya dan melihat sekeliling dengan waspada penuh. Jitian Sing prihatin dengan situasi yang ke, dan segera melihat kelapisan bawah tanah. Pada saat yang sama, dua, batu dewa, di batu itu mulai bergerak. Seluruh pulau karang berguncang dengan keras, dan retakan serta bebatuan yang tak terhitung jumlahnya bermunculan dari tanah. Yang ke juga kaget, dia tidak berani menggali, batu dewa, itu lagi. Dia berlari keluar dari tanah secepat mungkin. Sua. Dia meledak lebih cepat, hanya tiga napas, dia melarikan diri kembali ke Jitian Sing. Ho hoa hoa childe. Itu bukan batu dewa, itu adalah matanya. Batu itu terengah-engah, kehabisan napas dan kehabisan napas. Mata, mata Jitian Singh memadat dan segera memahami maksudnya. Maksudmu ada yang ganas binatang buas di dunia bawah. Dua batu keramat yang kita lihat sebenarnya adalah matanya. Rock, mengangguk lagi dan lagi. Jitian Singh tiba-tiba menyadari dan berkata, jadi begitu. Pantas saja kedua batu keramat itu begitu besar dan berukuran sama. Sebelum dia selesai berbicara terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga dari dalam tanah. Seluruh pulau karang juga berguncang hebat. Banyak selokan telah terbuka di tanah. Dan magma serta api mengalir ke seluruh langit. Pulau ini tidak mampu menahan manusia, tiga orang Jitian Sing hanya bisa terbang ke langit. Ketiganya mengorbankan artefak mereka dan melihat ke bawah ke pulau karang yang retak di bawah, menunggu meskipun terjadi. Perubahan besar di dunia, seluruh pulau karang telah diblokir dan diisolasi dari dunia luar. Namun mereka tidak takut untuk melarikan diri mereka juga ingin melihat binatang buas apa yang mengintai di bawah Pulau Karang. 3390. Ledakan. Klik, klik. Ada serangkaian suara yang tumpul dan keras, bercampur dengan suara pecahan Pulau Karang. Di bawah tatapan Jitian Sing, ada jurang besar di tengah Pulau Karang, yang runtuh selama lebih dari 30 detik. Mil. Asap dan kerikil yang tak berujung membubung ke udara, serta magma yang bergejolak dan ganas serta api ilahi tujuh warna, menyembur keluar dari lubang yang runtuh. Dong, bang, yang pertama muncul dari jurang adalah dua buah cakar besar berwarna ungu. Bentuk kedua cakarnya seperti cakar naga, tidak hanya tebal dan tajam, tapi juga penuh sisik halus. Apalagi kedua cakarnya sangat besar, yang satu setara dengan istana. Apakah itu naga? Atau cacing tanah api merah yang tumbuh di magma inti bumi? Petik 2. Bahkan jika binatang buas ini bukan naga, ia mungkin juga memiliki darah naga. Kekuatan magisnya sangat ganas. Ji Tianxing, Cheo Xingyu, dan yang kesemua bertanya-tanya apa itu binatang buas itu. Kemudian, kepala besar berwarna ungu coklat keluar dari lubang. Suah. Melihat kepala itu dikelilingi oleh tujuh warna api, Ji Tianxing, Cheo Xingyu, dan yang kesemuanya tercengang. Bukan naga. Monster macam apa ini? Mengapa kepalanya seperti lembu? Memang benar, kepala besar itu tidak ada hubungannya dengan naga. Sekilas, bentuknya lebih mirip kepala lembu di kedua sisi kepala berbentuk segitiga, terdapat tanduk tajam di setiap sisinya. Kedua pasang mata merah itu, juga berada di sekitar nyala api yang bergejolak, memperlihatkan mata yang haus darah dan brutal. Ia menatap ketiga Jitian Sing dan perlahan keluar dari lubang. Ketika ia benar-benar terpisah dari lubang dan muncul di atas pulau karang, Jitian Sing dapat melihat penampakannya dengan jelas. Saya melihat binatang buas besar dengan tubuh coklat ungu dan tujuh warna api ini panjangnya lebih dari 20 li, mencapai ketinggian ribuan sang kepalanya seperti lembu, badannya seperti harimau, tetapi ekornya seperti kala jengking, dan berduri. Seluruh tubuhnya berambut tebal, tetapi akarnya seperti tombak, membakar nyala api yang ganas. Binatang buas yang begitu besar, yang bertengger di atas pulau karang, membawa rasa penindasan yang sangat besar pada Jitian Singh. Itu seperti gunung, gunung berapi yang berkobar, yang akan meletus kapan saja. Yang ke memandangi binatang buas itu, menyipitkan matanya, dan berkata dengan suara rendah, kekuatan binatang buas ini telah mencapai empat puncak kerajaan ilahi, yang lebih kuat dariku. Terlebih lagi, ini adalah halaman rumahnya. Dan kekuatan bertarungnya pasti beberapa kali lebih baik dariku. Agak sulit untuk dihadapi, bukan? Dia mengangguk ke arah King Yu dan bertanya dengan nada bingung, binatang buas apa orang ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Sebelumnya, Jitian Sing berkata dengan nada tenang, ini adalah Chifei. Ia berasal dari binatang buas zaman dahulu dan hidup di jantung bumi. Umumnya, hanya dapat dilihat di tempat di mana magma terakumulasi. Namun, kecoa merah di depan kita tidak sama dengan kecoa biasa. Umurnya seharusnya lebih dari 30.000 tahun. Ini adalah spesies purba yang hidup dari zaman kuno hingga saat ini. Melihat bentuk dan atribut kekuatan ilahi, ia seharusnya menjadi perpaduan tujuh warna api bumi dan magma, dan kekuatannya telah berubah benda. Ini jauh lebih ganas daripada cacing tanah api merah, dan sangat sulit untuk ditangani. Setelah mendengarkan penjelasannya, Yang Ke dan Xingyu memahami bahwa ekspresi dan mata mereka lebih bermartabat. Saat ini, mata Fei yang merah menyapu Ji Tianxing. Setelah melihat kekuatan ketiganya, dia jelas bersemangat dan mendongak dan tertawa, Hahaha, surga sangat baik padaku. Tanpa diduga, setelah ribuan tahun, ada mangsa dari kerajaan dewa, dan mereka telah mendapatkan ke dalam perangkap raja. Dan, kali ini, ada tiga. Mungkin dia terlalu bersemangat. Cifei menggelengkan kepalanya, merentangkan kaki depannya, dan berkata dengan penuh semangat, dua bulan telah tiba, dan aku hampir kenyang. Aku siap untuk diam dan tidur. Tanpa diduga, dalam beberapa hari terakhir, kamu mengambil inisiatif untuk mengirimkannya kepada Raja. Saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih atas makanan yang begitu lesat. Saat dia berbicara, Cifei menjulurkan lidah hitam panjangnya dan dengan rakus menjilat mulut besarnya. Tampaknya di matanya, Ji Tianxing, Yang Ke, dan Cheo Xingyu adalah makanan lesat. Yang Ke merasakan penghinaan yang kuat, dan segera menjadi marah, dan dia ingin memberi pelajaran pada Chi Fei. Ji Xing mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, menatap kepala Fei merah, dan bertanya, Chi Fei, dengarkan maksudmu, kemunculan jurang naga emas ada hubungannya denganmu. Terlebih lagi, setiap seratus tahun, segel jurang maut akan terbuka. Apakah itu yang kamu lakukan dengan sengaja? Mata Cifei menciut, Matanya terpaku pada Ji Tianxing, memperlihatkan cibiran bercanda. "Iya, semua ini adalah rencana raja, tebakanmu benar. Apa? Apakah kamu ingin mendengarkan rencana Ben Wang dan mengetahui isi dan kebenarannya?" Ji Tianxing mungkin menebak sesuatu, tetapi dia tidak tahu banyak tentangnya. Jadi dia tetap diam untuk menunjukkan persetujuannya. Chi segera mencibir, "Hahaha, kamu hanyalah makanan rajaku. Tunggu aku memakanmu. Bagaimana kamu bisa mengajukan begitu banyak pertanyaan?" Jitian Sing mengangkat alisnya dan dengan senyum main-main berkata, "Pokoknya, kamu telah memblokir pulau karang ini, dan kami tidak bermaksud melarikan diri dari sini. Terlebih lagi, tenggat waktu dua bulan akan segera tiba, dan semua orang keluar dari jurang maut. Sekarang mungkin hanya kami yang tersisa di jurang maut. Apa yang kamu takut? Kenapa kalian tidak berbicara satu sama lain? Kalian pasti sudah lama tidak aktif di sini, dan sudah lama bosan." Ci Fei mengerutkan kening dan berpikir sejenak, tetapi dia tidak bisa menahan anggukan, harus kukatakan, kamu adalah makanan yang cerdas. Apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Terlebih lagi, roh dan darahmu sangat istimewa, ada semacam rasa yang membuat raja sangat bersemangat. Ben Wang baik hati, aku, aku akan membuang sedikit waktu dan membiarkanmu mati. Pahamilah. Meskipun kekuatan Yang Ke dan Chao Xingyu lebih tinggi daripada Ji Tianxing. Tapi Ci Fei adalah binatang buas di zaman kuno dapat dengan jelas merasakan bahwa darah dan jiwa Jitian Sing lebih kuat dan mulia. Jika melahap semangat dan darah Jitian Sing, itu akan merangsang potensi yang lebih besar dan meningkatkan bakat dan kekuatan. Oleh karena itu, ia bersedia membuang lebih banyak waktu dan mengobrol dengan Jitian Sing. Sejak 10.000 tahun yang lalu, Ben Wang tiba di Laut Magmatik ini dan menduduki daerah ini. Pada awalnya, ada banyak peri api, iblis api, dan segala jenis binatang buas, dan bahkan naga api merah. Namun, Raja hampir memakannya. Sampai seribu tahun yang lalu, dua dewa turun dari langit, menabrak batu sepanjang ribuan mil, dan sekarat. Raja terkejut, jadi dia meninggalkan laut magma dan melewati lapisan batu untuk memeriksa situasinya. Tanpa diduga, ada banyak protos yang tertarik dengan pergerakan besar-besaran tersebut. Mereka ingin menjarah harta kedua raja tersebut, namun di mata raja, mereka adalah makanan yang kaya. Oleh karena itu, raja memakan semuanya, termasuk kedua dewa tersebut. Setelah itu, raja mendapat ide. Dia menerobos lapisan batuan, menghubungkan laut magma, dan membentuk jurang maut.